Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kim Pan-gun selaku pengendali utama skuad kebangsaan idamkan kemenangan pada aksi malam esok menentang tuan rumah Singapura di Stadium Nasional setelah masih segar mencatat keputusan positif menentang Filipina pada perlawanan pertama. Menurut pengendali dari Korea Selatan itu, beliau akui kedua pasukan negara tersebut mempunyai sejarah pertemuan yang sangat menarik dan mahu para pemain kendaliannya berada dalam momentum yang terbaik seperti mana yang dibuat ketika mereka menewaskan Filipina dengan keputusan 2-0 pada Rabu lalu. Tambah Pan-gun, jelas beliau mahu para pemain memperagakan aksi yang bersungguh-sungguh agar sebarang penilaian dapat dibuat sebaik mungkin buat mereka berdasarkan siri perlawanan persahabatan ini. Walaupun begitu, Pan-gun juga mahu skuad kebangsaan terus melakar kemenangan menentang Singapura agar motivasi para pemain berada pada tahap yang bagus menjelang aksi penting dalam saingan kelayakan Piala Asia 2023 yang bakal membuka tirai pada Jun nanti. Saya tahu perlawanan menentang Singapura esok adalah penting, namun perkara paling mustahak adalah menyediakan pasukan untuk kelayakan Piala Asia dan Piala AFF hujung tahun ini. Sebagai jurulatih, saya juga ada matlamat tersendiri. Kita cuba bentuk pasukan dengan asas terbaik serta cuba memberi kefahaman yang jelas tentang taktikal dan teknikal permainan yang kita mahukan, katanya pada sidang media hari ini menerusi Harian Metro. Jika dilihat pada rekod perlawanan lalu, pertemuan kedua pasukan ini jelas memihak kepada Malaysia apabila daripada 68 kali pertemuan, skuad kebangsaan telah melakar 26 kali kemenangan atas Singapura dan ini bakal menjadi cabaran buat mereka untuk meneruskan momentum positif tersebut. Dalam masa sama ketika ditanya jika ada pemain yang mengalami kecederaan setelah selesai mengharungi perlawanan pertama itu, jelas Pan-gun ada beberapa anak buahnya yang mengalami sedikit kecederaan ringan selepas aksi menentang Filipina. Ada yang alami kecederaan tapi tidak serius dan sudah tentu kita sedang memberi rawatan dan lindungi sebaiknya pemain kita. Dan kita akan lihat serta ikuti perkembangan laporan daripada pasukan perubatan. Tapi ia bukan sesuatu yang serius, kata Kim Pan-gun. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.